Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kerana menonton channel saya. Saya mendoakan kawan-kawan berada di dalam keadaan sihat walafiat, termasuk juga diri saya. Jangan lupa jaga SOP. Okay, alright. Untuk kali ini saya nak kongsikan umpan tepung minyak strawberry emulco tambah minyak sawit, ya. Minyak sawit. Okey, ini dia minyak sawit. Okey, minyak sawit ni cara pembuatan dia sangat mudah. Tinggal lagi saya tak dapat lagi stok sawit. Saya minta maaf banyak-banyaklah pada kawan-kawan yang request. Saya tak dapat nak tunjuk cara-cara buat ni lah minyak sawit. Okey. Buah dia pun ada lagi dalam ni, ya. Buah sawit dia. Okey. Bahan kedua, minyak masak cap buruh seperti biasa. Strawberry emulco. Okey, yang manis. Okey, ni dah buat tadi. Tak pakai. Esen nanas. Esen pisang. Label badam kedai kek. Okey. Macam biasa, tepung gandum cap ros. Okey. Kita ke proses seterusnya. Ke step yang seterusnya. Okey. Macam biasa, tepung 100 gram. Saya tak buat banyak, ya, tuan-tuan. Habis baru saya buat. Habis baru saya buat. Macam tu. Okey. 100 gram. Gunakan cawan, ya. Saya dah sukat, saya siap. Okey. Tertuang minyak 100 ml minyak masak cap buruh 100 ml. Okey. Tuang. Okey. Settle. Minyak dengan tepung kita gaul dulu macam biasa. Kalau kolam pancing tuan-tuan kuat makan tepung memang seronok lah, ya. Kita main tepung. Okey, siap. Kita masukkan badam flavor satu tutup, satu penutup esen. Okey, satu penutup esen. Okey. Esen nanas, dua penutup. Esen pisang satu penutup.
pandan Imalco, strawberry Imalco, satu penutup. Oke. Dan minyak sawit peram lebih satu bulan ya, di peram minyak sawit. Oke. Masam ya, bau masam, lemak, wangi. Oke, kita ambil satu penuh satu sudu makan saja. Oke, minyak sawit. Ikan patin suka minyak sawit. Oke, proses seterusnya kita gaul. Okey. Umpan tepung kita dah jadi. Okey. Umpan tepung kita sudah jadi. Okey, tunjuk rupa dia. Okey. Okey, tuan-tuan. Umpan tepung strawberry Imalco campur minyak sawit. Siap. Terbaik.